Bang Koko, tuyul. Wow. Wait, ini apaan? Oh my god, 1,66Q Koko dikasih oleh Dark Ops. Wow, 1,67Q dan ada ringnya lagi, ringnya adalah HC bintang. Itu maksudnya apa? Dan dikasih 10 juta diamond. Oh my god, tuyul. Oh my god, Koko dikasih pet Hugo cupcake sama Molly. Yang Koko tahu, pet Hugo adalah pet yang paling bagus dan pet paling mahal di game ini, temen-temen. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koko. Di video ini Koko akan memainkan game Roblox yang berjudul Pet Simulator X. Di sini Koko ditemani oleh Anjay dan Eka, dan kalian bisa lihat petnya Anjay dan Eka itu udah bener-bener GG banget, teman-teman. Anjay sudah mempunyai 3 pet legendary dan 1 pet epic, sedangkan Eka dia punya 2 pet mythical dan 1 pet yang biasa juga. Dan sedangkan Koko di sini baru mempunyai pet kucing doang dong. Ada miau miau. Kocak-kocak. Jujur, dulu itu Koko pernah memainkan game ini. Cuma yang Koko tahu, Koko itu cuma disuruh makanin gold-gold yang ada di sini menggunakan pet Koko, teman-teman. Nah, setelah itu, kalau Koko udah ngumpulin banyak koin alias banyak gold, Koko bisa tukarkan gold itu dengan gacha-gacha yang ada di sini. Di sini ada harga yang 300, 1000, 2,7K, 9K, dan yang lain-lainnya. Dan yang pastinya itu semakin mahal. Dan petnya juga bisa semakin bagus, teman-teman. Ya udah, kalau gitu di sini Koko langsung saja akan makanin dulu koin-koin yang ada di sini, teman-teman. Let's go. Ayo. Kita makanin semua koin-koin yang ada di sini. Ayo, miau. Ayo, itu makan itu miau. Ayo, kamu pasti bisa ya. Walaupun itu 500 dan damage kamu masih 66 doang, tapi kamu bisa kok memakan itu semua. Kocak. Ayo, miau. Makan itu miau. Makan terus. Ayo. Kamu pasti menjadi gendut ya setelah ini. Wow, apa nih? Eka Gaming send you a trade request, do you accept? Yes. Apa ini? Koko mau dikasih apa nih sama Eka, teman-teman? Waduh, Eka sangat baik hati sekali sepertinya. Wow, ada pet dengan wow, powernya 164T, teman-teman. Oh my god. Koko nggak tahu ini bagus atau enggak, cuman itu powernya gede banget, udah sampai tetean, teman-teman. Oh my god. Mari kita pakai dan kita lihat. Wow, pet mythical. Oh my god, Eka kamu baik sekali. Wow, thank you Eka. Ih, kamu baik sekali Eka memberikan Koko pet mythical. Wow, namanya adalah Baile. Dan di sini Anjay juga melakukan trade ke Koko. Oh, Koko baru main pet simulator dan Koko langsung dikasih pet-pet yang sangat GG oleh Eka. Dan wow, helmet bentuknya kuning seperti Pikachu ya, teman-teman. Wow, terima kasih. Boleh. Itu juga powernya gede, 10,9K. Wow, dikasih 3 Koko. Wow. Jangan dikasih semua, nanti kamu ada nggak Anjay? Jadi deh, boleh deh, Koko mau deh. Iya, makasih ya Anjay. Kamu berbaik hati sekali kepada Koko. Dan by the way, di sini Koko bisa pakai berapa pet ya? Koko juga bingung harus pakai berapa pet. Coba Koko cek, Koko bisa pakai berapa pet, teman-teman? Ah, cuma pakai 4 pet doang bisanya. Wow, makasih Anjay. Anjay dan Eka, kalian berdua baik sekali kepada Koko. Koko jadi terhura-hura deh sama kalian deh. Koko baru main langsung overpower begini, teman-teman ya. Ya walaupun Koko nggak ngerti sih ini petnya bagus atau enggak, cuma yang Koko tahu itu udah gede banget, udah dapat mythical dan udah dapat power yang sangat-sangat gede juga, teman-teman. Nah, di sini koin Koko udah langsung ada 13 juta. What? Gimana caranya koin Koko tiba-tiba ada 13 juta, teman-teman? Astaga, Koko udah bisa langsung gacha-gacha gaming dong yang harga 9K. Tapi kayaknya kalau Koko gacha 9K itu bakal dapat yang tidak terlalu bagus, teman-teman. Jadi ada langkah baiknya Koko bakal buka tempat baru dulu alias dunia baru dulu yang harganya 10K koin, teman-teman. Oke, let's go. Kita ambil semua nih, jangan mau rugi, teman-teman ya. Ayo. Kita ambil ini tuh. Wow, ada diamond. Ayo makan tuh diamond. Lihatlah pet mythicalnya langsung saja melahap itu semuanya, teman-teman. Oh my god. Wow, and wow, baru main langsung GG. Let's go. Kita buka tempat baru dengan harga 10.000 koin. Let's go. Ayo. Caranya pencet tombol E. Oke. Ah, begini. Oke. Wow. GG gaming. Wow, and wow. Makan semuanya. Mungkin Koko akan gacanya kalau Koko sudah sampai di tempat yang 400K itu ya, teman-teman. Oke, let's go. Kita makan-makan dulu semuanya nih. Wow, di sini ada chest. Coba.
kita makanin chestnya, dan di sini ternyata ada tempat upgrade dong. Coba deh kita upgrade dulu teman-teman. Wow, di sini ada player speed membunuhkan diamond. Oh, oke. Berarti di sini karena duit Koko udah banyak, mungkin di sini Koko akan fokus untuk mencari diamond aja ya teman-teman, untuk mengupgrade skill-skill karakter Koko teman-teman. Oke, itu makan itu tuh, makan. Nah, makan. Wow. GG Gaming, wow and wow. Pokoknya Koko harus ngumpulin banyak banget diamond untuk mengupgrade karakter Koko, biar karakter Koko semakin GG Gaming. Let's go, ayo. Makan lagi tuh, ada diamond, makan. Dan di sini ada kode redeem, Koko dapat redeem 3 ini. Nggak tahu fungsi buat apa ya teman-teman. Oke. Ayo. Kita makanin semua diamondnya. Let's go. Yeay, diamond Koko sudah ada 27k ya teman-teman. Dan Koko tadi dikasih pet lagi sama orang random di tempat ini. Dan petnya itu 200T powernya. Wow and wow. Sangat-sangat baik banget player pet simulator ini teman-teman. Oke, kalau gitu Koko langsung saja akan upgrade terlebih dahulu. Oke, let's go. Koko akan naikin player speed dulu, biar Koko larinya bakal lebih cepet, tidak lama ya teman-teman. Oke, upgrade semuanya. Upgrade. Ya, kurang kocak. Oh, yaudah, Koko akan naikin pet speed mungkin ya, biar larinya juga agak cepet. Upgrade. Terus Koko more diamond deh, karena Koko butuh diamond. Jadi Koko harus upgrade diamondnya dulu. Let's go. Ayo, kita lanjut lagi. Ayo. Dan by the way, koin Koko itu sudah banyak banget teman-teman ya. Kalian coba bisa lihat, itu koin Koko udah mentok sampai maksimal. Koko nggak ngerti gimana caranya Koko bisa mendapatkan koin itu teman-teman. Koko aja bingung kenapa tiba-tiba koin Koko udah sampai maksimal seperti itu. Hade. Oke, kalau gitu Koko langsung saja beli semuanya deh, kalau gitu deh, karena duit Koko sudah mentok. Jadi Koko akan coba langsung ke yang 5,5M dan 16,5M. Oke, let's go. Oh, makan itu, makan semuanya. Wow, semakin cepat makannya teman-teman. Makan. Yummy. Koko butuh diamond. Ayo, ambilin semua diamondnya. Ambil semuanya. Ayo. Seru juga teman-teman, ternyata main pet simulator ini ya. Wow and wow. GG Gaming. Wow, let's go. Kita ambilin semua diamondnya. Koko butuh banget diamond teman-teman ya. Let's go. Dan Dark Ops. Hah? Siapa dia? Dark Ops. Halo Bang In Bebek. Hah? Kamu siapa ya? Bang Koko tuh. Wait. Ini apaan? Oh my god, 1,66Q Koko dikasih oleh Dark Ops, dan ternyata dia adalah subscriber Koko. Wow. Oh my god, kenapa banyak banget subscriber Koko yang baik dengan Koko? Koko jadi terharu. Koko jadi terhura-hura nih karena kalian teman-teman. Oh my god. Coba kita langsung saja petnya semuanya. Kita egg best dan wow. Kalian bisa lihat Koko mendapatkan pet legendary yang ada aura warna birunya. Wow and wow. Let's go. Kita lanjut lagi. Terima kasih banyak bebek. Bebek, makasih banyak bebek ya. Kamu baik banget sama Koko. Buat teman-teman yang lain juga makasih semuanya ya. Yummy. Ayo pet Koko, pet tercinta, makan semua. Trade lagi nih. Apalagi nih? Ih, Koko belum main udah GG banget loh teman-teman. Parah, GG segege-gegenya, buset dah. Wow, 1,67Q dan ada ranknya lagi, ranknya adalah HC bintang. Itu maksudnya apa? Dan dikasih 10 juta diamond. Oh my god, tuyul. Kamu begitu baik, tuyul. Oh my god. Baik banget Koko langsung dikasih 10 juta diamond secara cuma-cuma, teman-teman. Wow, and wow, kalian luar biasa, teman-teman. Begitu baik banget sama Koko. Koko jadi terhura-hura, baru main aja langsung GG teman-teman. Ya walaupun Koko sebenarnya nggak ngerti sih ini pet yang dikasih sama mereka bagus atau enggak, cuman menurut Koko pribadi ini udah GG sih teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja Koko akan mengupgrade dulu karakter Koko sampai maksimal semuanya. Let's go. Oke, mari kita upgrade semuanya dengan diamond Koko 10 juta. Koko bisa mengupgrade semuanya. Aduh, mau dikasih apa lagi? Udah. Kalian udah ngasih terlalu banyak, jadi please jangan ngasih lagi. Wah, 40 juta diamond. Wah, bener-bener. Waduh, aduh, pusing kepala Koko teman-teman. Aduh, pusing. Diamondnya banyak banget. Itu butuh berapa lama untuk mendapatkan 40 juta diamond? Astaga. Oke deh, kalau gitu Koko akan upgrade semuanya deh ya teman-teman. Oh, oke. Kita akan upgrade semuanya. Buset, baik-baik banget sama Koko. Koko jadi terhura-hura. Dan ternyata banyak juga viewer Koko yang bermain pet simulator ini teman-teman. Oh my god. Ayo, kita upgrade semuanya teman-teman sampai maksimal semua. Diamond Koko masih banyak sekali. Oh
my god, let's go. Kita lanjut lagi. Dan by the way, di room ini sekarang udah ada Anjay, Raffi, Dark Ops, Tuyul, dan Eka Gaming. Kalau nggak salah, tadi kok ngeliatin ada Molly, cuman Molly-nya tiba-tiba menghilang, nggak tahu kemana ya teman-teman. Mungkin dia lagi nge-lag atau nggak, dia lagi ya ada problem teman-teman. Di sini ada fuse pad. Fuse pad ini gunanya untuk apa teman? Hah? Wait. Ini gunanya untuk apa nih? Ini. Terus? Oh, dijual ya? Ini untuk apa sih teman? Coba deh, jangan ini kebahalan. Nah, coba kita fuse. Di upgrade ternyata mesin ini bahaya kenapa? By the way, lihat itu petnya Dark Ops banyak banget teman-teman. Buset, dah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 buset dah kamu, aduh banyak banget petnya. Pet kok cuma 4 loh yang bisa aku pakai loh. buset dah. Oh, nggak worth it. Oh, oke, nggak worth it kata si kata Dark Ops. Dark Ops ini kalau nggak salah si ini ya, si Bebek namanya temen. Oke, kalau gitu pokok langsung saja akan coba langsung gas ke tempat yang terakhir di tempat ini. Wow, dia punya skateboard dong. Gimana caranya pakai skateboard temen? Oh, beli pakai Robux. Wow sekali kamu. Kamu sudah sangat GG sekali ya di game ini Bebek. Buset, keren sekali. Wow and wow. Let's go. Kita akan tembus ke semua tempat ini. Let's go. Wow, kita sampai di tempat lava dong. Oh my god, sampai ada tempat seperti ini loh teman-teman di Pet Simulator S ini. Wow and wow, bener-bener sangat keren banget. Dan kita akan masuk ke tempat 250M. Let's go. Kita beli dan wow, akankah kita akan pindah tempat teman-teman? Let's go. Mari kita naik meriam ini. Let's go. Wow, Koko sudah berpindah pulau teman-teman. Bukan pindah tempat lagi, tapi pindah pulau ke Fantasy World. Wow, sangat-sangat keren sekali. Apalagi pet Koko sudah sangat-sangat GG. Let's go. Wow, Raffi, kamu punya pet yang sangat gede banget kotaknya. Kotak gede berbentuk magma ya. Wow and wow, let's go. Kita unlock semuanya karena duit Koko juga udah sangat-sangat banyak banget teman. Oke, let's go. Jujur aja ini Koko bingung teman-teman karena Koko udah langsung dikasih pet yang GG, jadi Koko bingung harus ngapain teman. Jadi mungkin di sini Koko akan review aja kali ya tempat-tempat yang GG ini temennya. Karena Koko bingung banget, petnya udah overpower banget dan Koko juga nggak tahu bagaimana cara dapetinnya pet ini temen. Oke, let's go. Lanjut lagi dan paling mentok di sana ada 350M mungkinnya. Oke deh kalau gitu, let's go lagi. Mari kita lanjut lagi makan semua. Nyam nyam. Ayo makan. Kocak. Ayo, let's go. A few moments later. Di sini Koko sudah berada di tempat yang paling ujung dan lihatlah di belakang Koko sudah ada portal yang sangat keren dan sangat-sangat besar. Wow and wow. Ayo Raffi Anjay, mari kita masuk ke dalam portal ini. Let's go. Kita masuk ke portal dan oh, kita akan masuk ke dalam Fantasy World. Let's go. Wow. Langsung masuk ke Fantasy World dong. Sangat-sangat GG. Wow. Keren sekali. Dan kita ada di mana nih? Kocak lah. Wow, di sini ada kotak surat apa nih? Kita bisa ambil kah? Gift. Nah, oke. Okay. Claim. Boleh. Wih, Koko dikasih sama Raffi dong. Wih, Raffi kamu baik juga. Raffi, kamu memberikan Koko pet lagi. Oh my god, thank you Raffi, udah kasih Koko pet lagi. Waduh, bye-bye sekali sama Koko ya. Wow and wow. Wow, ini tempat apa lagi teman-teman? Astaga, kenapa tempatnya bener-bener keren banget. Ini tempat apa lagi nih? Ah, ini beli-beli pakai Robux gitu kali ya. Ya udah Koko gak usah beli. Dan di sini ada apa lagi nih? 0,9%. Wow, apa ini teman-teman? Koko nggak paham. Mungkin buat teman-teman yang paham dan udah jago banget di game ini, kalian bisa tulis di kolom komentar itu tempat apa ya teman-teman, karena Koko nggak ngerti sama sekali ini tempat apaan ya teman-teman. Oke, let's go. Mari kita ke tempat berikutnya, ke tempat Axolot L. Oke, nah ini dia tempatnya teman-teman. Let's go. Mari kita terbang GG Gaming. Wow, kita berada di dalam air. Halo, apakah di sini ada SpongeBob, teman-teman? SpongeBob, di mana kamu SpongeBob? Kocak. Ayo, kita makanin semuanya. Makan semuanya. Ayo, kita buka lagi. Ayo, Koko bakal cepet aja teman-teman di sini. Ayo, makan lagi, makanin semuanya, teman-teman. Makan sampai kenyang. Makanlah sepuasnya ya.
sampai kalian kenyang dan kalian menjadi buncit, teman-teman. Let's go, let's go. Kita buka lagi dengan sangat-sangat ejet. Makan. Ayo, ayo. Wah, ini susah sih untuk dimakannya. Jadi kok harus nunggu dulu sebentar, teman-teman. Let's go, ayo. Cepat, ayo. Cepat juga sih ternyata GG Gaming. Wow, and wow. Ini by the way kita kemana lagi, kocak? Lah, gak ada tempat lagi nih. Cuma begini doang tempatnya. Aduh, aduh. Oke, Koko sudah ada di dunianya Pixel. Wow, and wow. Sepertinya Koko sudah mulai paham nih bermain game ini. Teman-teman, oke, oke. Kita makanin semuanya. Dan di sini sudah menggunakan teh semua dong. Wow, keren sekali. Ayo, ayo. Kita buka semuanya sampai ujung lagi, teman-teman. Di sini Koko mungkin bakal review aja tempatnya ya. Karena di sini pet-pet Koko mungkin udah GG juga. Jadi Koko bingung pengen ngapain, teman-teman. Jadi yaudahlah ya. Kita buka aja semuanya, teman-teman. Aduh. Kurang dong, astaga. Tunggu Raffi, Koko kurang uangnya. Tunggu dulu, Koko kurang batunya. Sabar ya. Nah, ini udah ada, ayo. Mari kita buka lagi Raffi, ayo. Dan lihat di sana, sudah membutuhkan 1B dong. Ya udah, Koko akan makanin semuanya biar Koko punya uang sebanyak 1B. Tapi kayaknya gampang deh ngumpulin 1B deh. Tuh kan, lihat tuh, Koko udah 100 juta ya kan. Let's go, ayo. Makanin semuanya sampai kita mempunyai 1B. Let's go, makanin semuanya. Ini sangat easy dan bakal sangat cepat juga sih, temen. Oke, let's go, ayo. Makanin semuanya, makanin. Ayo, nyam. Makanin semuanya, ayo pet Koko biar kalian semua bisa gendut. Ayo. Tapi kalau kalian udah gendut jangan lupa langsung olahraga ya biar kalian kurus lagi dengan cara berlari-lari dengan Koko. Let's go. Makanin semuanya, makan. Ayo. Nyam. Makan. Oke, Koko sudah mempunyai duit sebanyak 1B. Let's go. Mari kita buka portalnya dan wow, ternyata di depan sini ada chest yang sangat-sangat besar. Wajib Koko makan dulu ya, dan di sini itu power juga udah menggunakan Q T sama Q itu gedean mana ya, teman-teman? Atau sama aja? Q itu artinya Q T. Ya udahlah ya, sama aja mungkin, teman-teman. Kita makan dulu. Ayo makan pet Koko yang sangat ganteng dan sangat gemoy. Ayo makan. 1 2 3 4. Ayo makanin semuanya. Ayo. Makan terus sampai kalian kenyang. Let's go. Nyam. Let's go. Selanjutnya kita akan kemana lagi nih, Raffi? Wow, Koko semakin penasaran dengan game ini karena game ini sangat-sangat seru, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Koko sudah sampai di Pulau Cat. Meong, tempat di mana kucing-kucing berada di game ini, teman-teman. Let's go, ayo. 1,25B Koko sudah bisa membukanya. Buka lagi pokoknya sampai ujung. Koko pengen review sampai di tempat Doodle World. Oke, let's go. Oke, mari kita beli seharga 70B. Let's go. Koko sudah sampai di ujung lagi dan Koko harus memakan ini nih. Makan semuanya. Ayo, Shopee, kamu jangan gaji buta ya. Makan. Sabar Raffi, Koko makanin dulu ya. Nanti Koko balik lagi ke Void Raffi. Oke, tunggu sebentar. Koko butuh berapa pulau lagi ya? Butuh 2 pulau lagi sih. Oke. Oke, teman, Koko di sini sudah mencapai Pulau Limbo dan wow, lihatlah pulau yang begitu keren, teman-teman. Let's go. Mari kita lanjut lagi dan nampaknya di sini kita akan menggunakan roket lagi untuk ke pulau yang berada di Limbo ini. Let's go, ayo Raffi. Mari kita menggunakan roket ini. Wow, bener-bener keren banget. Oh, langsung ke Doodle World ya kita, yang nggak ada apa-apa di sini. Wow, oke. Kalau gitu langsung saja kita ke tempat Doodle World-nya. Let's go. Pulau terakhir di Pet Simulator ini, teman. Let's go, ayo. Kita makanin semuanya yang ada di sini. Yang pastinya Koko akan sampai ke ujung lagi, teman. Let's go. Makan semuanya. Di sini ternyata sudah menggunakan Q, jadi seharusnya di sini Koko agak lama dan mungkin akan Koko skip aja ya, teman. Oke, let's go. Mari kita lanjut lagi. Ayo. Kita butuh 17.500 untuk membuka portal selanjutnya. Let's go. Akan Koko skip ya, teman. Wait, bentar. Wow, Molly, serius Molly, kamu mau ngasih pet Hugo ke Koko? Buset, Molly, no, kamu baik banget. Oh my God, Koko dikasih pet Hugo cupcake sama Molly. Yang Koko tahu, pet Hugo adalah pet yang paling bagus dan pet paling mahal di game ini, temen. No, Molly, kamu baik banget, parah. Coba kita pakai petnya bagaimana? Wow, Koko punya pet Hugo dong, wow. And wow, sangat-sangat GG. Wow, Molly, makasih.
Molly baik banget, teman. Koko dapet pet Hugo. Wow and wow. Ini udah bener-bener GG banget. Tapi by the way, teman-teman, ini Koko sudah mencapai Pulau Doodle dan ini adalah pulau terakhir, teman-temannya. Ternyata tinggal nunggu update aja biar ada map baru alias pulau terbaru. Nah, di sini Koko itu makanin peti ini alias makanin chest ini itu lama banget gak hancur-hancur, walaupun Molly udah punya 2 Hugo, Raffi punya 1 Hugo, Anji juga udah jago-jago juga alias keren-keren juga, petnya masih susah banget untuk dimakaninya dong. Hade-hade. Mungkin Koko sampai sini dulu aja videonya, teman-teman, dan Koko akan balik lagi ke tempat awal untuk closing. Oke, teman-teman, mungkin sini dulu aja untuk video Koko kali ini di game Pet Simulator X. GG gaming banget, Koko sudah punya pet Hugo dari Molly, dan buat teman-teman yang lainnya yang sudah give Koko, makasih banget. Koko benar-benar terhura sama kalian. Kalian baik-baik banget sama Koko, bahkan kalian rela nge-give pet-pet mahal ke Koko sehingga Koko bisa sampai ke Pulau Doodle World. Terima kasih banyak sekali lagi, dan Koko berharap kalian semua lagi nonton, kalian semua bisa terhibur dan makin suka dengan channel Koko ini. Kalau kalian suka melihat Koko bermain Pet Simulator, kalian silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti Koko bakal coba begini lagi, dan Koko mungkin akan lebih memahami lagi bagaimana mekanik di game Pet Simulator ini. Thank you semuanya, dan jangan lupa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar Koko bisa semakin bersemangat lagi membuat konten Roblox dan menghibur kalian semuanya. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Dadah.